Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dan saudaraku dimanapun berada, semoga senantiasa dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan zahir batin, keberlimpahan rezeki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa menyertainya. Untuk itu, pada malam hari ini izinkan kami menyampaikan dosa pitutur atau 10 nasihat dari Syekh Kanjeng Sunan Kalijogo. Sosok Sunan Kalijogo hingga hari ini sangat lekat di ingatan masyarakat Indonesia, khususnya suku Jawa. Beliau adalah satu dari 9 wali yang telah berdakwah menyebarkan Islam di tanah Jawa. Beliau dikenal sangat piawai melakukan dakwah dengan pendekatan tradisi, yang membuat hati masyarakat dan penguasa tanah Jawa terpikat, lalu berbondong-bondong memeluk agama Islam. Mereka lakukan tanpa ada unsur paksaan, tapi muncul dari hati sanubari yang paling dalam. Karena beliau piawai, mahir dalam menyampaikan, mengemas dakwah dengan indah, dengan sebaik-baiknya. Kombinasi ilmu agama yang mumpuni dan jiwa seni yang tinggi membuatnya beliau ini menjadi tokoh teladan yang meninggalkan banyak warisan budaya bernuansa Islam hingga kini. Bila saudaraku ingat lagu Ilir-ilir dan Gundul-gundul Pacul, itu adalah sebagian karya beliau, Syekh Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau juga yang mengenalkan mode baju takwa, tradisi grebek maulud, perayaan sekatenan, menciptakan wayang kulit berbahan kulit kambing, serta lakon carangan layang Kalimasada dan Petruk dadi ratu. Konon beliau juga yang menggagas lanskap keraton dengan alun-alun beringin kembar dan masjid. Saudaraku yang disayangi Allah, yang lagi berbahagia, selain sebagai pendakwah dan seniman, Syekh Sunan Kalijogo juga merupakan seorang filosof yang banyak mengajarkan makna kehidupan. Beliau mengajarkan falsafah uwit kalinga atau falsafah pohon kelapa, di mana manusia seharusnya bisa mencontoh pohon kelapa yang dari ujung daun hingga ujung akarnya memiliki manfaat. Dan filosofi Kanjeng Sunan Kalijogo yang paling dikenal masyarakat Jawa adalah dosa pitutur, 10 filosofi kehidupan agar manusia bisa selamat dunia dan akhirat. Dosa pitutur disebut juga 10 filosofi Jawa ajaran Kanjeng Sunan Kalijogo. Saudaraku, hari ini rasanya sangat cocok kita kembali membaca, merenungi, dan meresapi filosofi kehidupan wejangan beliau Sunan Kalijogo. Yang pertama, pitutur beliau atau nasihat beliau yang
mari kita jadikan pegangan, yaitu urip iku urup. Hidup itu nyala, hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya atau bagi manusia lain. Pitutur yang kedua, memayu hayuning bawono amrasto durhangkoro. Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, serta memberantas sifat angkoro murko, seraka, dan tamak. Pitutur beliau Kanjeng Sunan Kalijaga yang nomor 3 adalah Suradirajaya jayaningkrat lebur dining pangastuti. Segala sifat keras hati, picik, angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar. Pitutur yang nomor 4, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugi tanpa bondo. Berjuang tanpa perlu membawa massa, menang tanpa merendahkan atau mempermalukan, berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan, kekayaan, kekuasaan, keturunan, tanpa didasari kebendaan. Pitutur yang nomor 5, datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri, jangan sedih manakala kehilangan sesuatu. Pitutur nomor 6, ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Jangan mudah terheran-heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut, jangan mudah kolokan atau manja. Saudaraku yang berbahagia, pecinta channel Padepokan Nur Muhammad, petitur Kanjeng Sunan Kalijaga nomor 7, ojo ketunggul marang kalungguan, kadunyan lan kemarman. Janganlah terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan, dan kepuasan duniawi. Pitutur yang nomor 8, ojo kuminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko. Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah, jangan suka berbuat curang agar tidak celaka. Pitutur Sunan Kalijaga atau Kanjeng Sunan Kalijaga yang nomor 9, ojo milik barang kang melok, ojo mangru mundak kendung. Ojo milik barang kang melok, ojo mangru mundak kendung. Jangan tergiur oleh hal-hal yang tampak mewah, cantik, indah. Jangan berpikir mendua agar tidak kendor niat dan kendor semangat. Dan pitutur beliau yang nomor 10, nomor sedoso,
ojo adigam adigung adiguno. Jangan sok puasa, sok besar, sok sakti. Demikian saudaraku, dosa pitutur atau 10 nasihat dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Semoga menjadi pegangan kita semua atau anak cucu kita, karena beliau ini Wali Songo, Aulia Allah. Insya Allah pituturnya tidak diragukan lagi. Ini juga dari ajaran beliau ngambil, juga dari sari-sarinya Quran dan hadis-hadisnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari sebatas pikiran beliau. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan manfaatnya. Kita hadiah Fatihah kepada beliau, mudah-mudahan beliau tambah mulia, naik derajatnya di hadapan Allah. Susan ini kena jaga. Al-Fatihah. Idina sulam istagi, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Kebenaran hakiki ajaran miliknya Allah. Idina sulam istagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.